Allah, 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 All
bulan Ramadhan, ialah bulan yang disebutkannya di dalamnya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kepada kita sisi umat yang beriman. Al-Quran adalah merupakan panduan sampai ke akhir zaman. Al-Quran tidak akan dapat diubah oleh setiap hukum yang tak mengkhianatinya. Walau tak hukum, walau tak berdetik, walau tak pasir pun tak boleh dihukumkan ganti. Yang boleh yang berniat atau melakukannya akan Allah binasakannya. Begitulah Al-Quran yang Allah telah pelihara, yang tidak dilakukan seperti kita-kita yang terdahulu, yang sudah diubah di ganti dan dilakukan oleh bukan itu agamanya. Tetapi Al-Quran tidak, dia akan terus memelihara. Kenapa? Kerana inilah yang Al-Quran sebagai pegangan umat beriman sampai akhir zaman. Kalau kita-kita yang dahulu, kalau nabi-nabi dahulu, setelah datang seorang nabi, ingatkan tidak nabi yang lain. Setelah datang kita, ada semua lagi kitab yang lain. Tetapi lepas kerana Muhammad, semua malam tidak akan ada lagi nabi yang akan datang. Setelah Al-Quran, tidak akan ada lagi kitab yang akan diturunkan Allah. Inilah dia nabi kita, kawan-kawan nabi ini, penutup yang nabi dan rasul. Dan Quran adalah kitab Allah yang terakhir, yang tidak ada syak dan rasul di dalamnya. Dan kita mulai berpikir, mudah dan mudah. Itulah yang kita lakukan, yang tidak ada syak dan rasul di dalamnya, yang menjadi penutup bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua daripada golongan orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you.
artinya mempersekutukan Allah, memperdulikan Allah dengan mengadakan ada Tuhan selain Allah, itulah diri. Tetapi dalam kita mengakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tanya siapa daripada orang Islam. Jangan tanya orang yang berada ke masjid, tanya orang yang jahil, jahil orang Islam di kampung-kampung, di bukit-bukit yang tak belajar agama. Hei, kumpah Allah tu kat tubuh Nabi Muhammad, dia akan jawab aku tubuh Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia berutuh Allah. Tanya siapa, tanya siapa orang beriman yang mengatakan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila usah kita diampukan Nabi, nanti macam kita bertuhankan Nabi. Jawapan kita bukan kita yang ampukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dialah mengampukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah Taala ampukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala telah mengambil janji daripada setiap Nabi yang diutus oleh Allah. Wa in aqadna mitsaqan nabiyyi. Dalam surah Al-Imran yang seterusnya, ingatlah ketika kami telah mengambil janji daripada semua para nabi-nabi, apabila datang nabi-nabi akhir zaman, hendaklah kamu memberiman dengannya, membelanya dan membantunya. Maka semua para nabi-nabi dahulu menanti-nanti untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tak dapat bertemu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya hanya di akhir zaman. Tetapi Allah Taala tak kecewakan mereka. Pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum para malaikat Jibril sampai mukmin. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dinantikan oleh ramai rasul dan umat itu, nabi-nabi dan rasul semuanya sudah berdiri kokoh menantikan kedatangan Sayyidul Mursalin. Maka datanglah Jibril dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril pun melakukan kaman dipimpin di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kau imamkan solat. Maka dengan itu Nabi pun menjadi imam. Maka satu waktu Nabi dibelakang imamul muttaqin, imam sekian orang bertakwa. Barulah Nabi kita dibelakang Sayyidul Mursalin, pemimpin sekian para nabi-nabi. Wa khataman Nabi dan berumur sekian nabi-nabi. Allah yang agungkan Nabi kita, bukan kita. Bahkan tak tahu rasa daripada kita, tak tahu macam mana nak agungkan Nabi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat tadi apabila Allah Taala perintahkan kepada kita, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wah, tersebut yang Allah Ta'ala dan setiap orang malaikatnya telah mengucapkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, ucapkanlah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila para sahabat mendapat perintah ini, para sahabat mengenal diri mereka dengan lemah yang baik. Para sahabat mengetahui mereka takkan mampu dan mengucapkan selawat atas Nabi dengan sesempurnanya. Kerana darjat Nabi yang tinggi yang itu aku, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, kat haram dan salamu alaih, walakin hikmat putri alaih. Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam atas engkau, tapi bagaimana kami nak membaca selawat atas engkau? Maka Rasulullah SAW berkata, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawatkanlah atas Nabi Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad. Dan dalam perkara ini adalah satu perkara yang sulit. Aku selalu boleh ustaz, dia berdua dan berdua. Kalau kita ini terus payah, kita
Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tengah-tengah orang-orang suka, dia tidak terima dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun depan mata dia melihat Nabi bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu akhlak yang baik dengan sifat yang lembut, tapi dia tak bisa beriman. Kenapa? Kerana yang mereka lihat ini Muhammad orang yang semacam itu saja. Dia pun ada kawan juga, ada diri. Dia pun makan makan kita, dalam makan kita. Dia akan anak yatim, tak ada apa-apa harta lah. Jadi dia hanya pandang kepada fizikal saja, pandang kulit saja. Tapi mereka buta, tak kenal akibat jahat kemuliaannya, keagungannya. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akhir zaman sekarang dalam kali nak mengumumkan Nabi ada apa? Nabi Muhammad biasa saja. Dia hanya komen saja bahawa ada mereka. Itulah tugas dia. Itulah dia manusia seperti kamu. Sampai hari ini memang akan butuh orang yang tak mengenal Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang yang Allah telah bukakan hatinya untuk mengenal kebesaran dan keagungan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berkata kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampai dalam iman kita kasih dan cinta kepada Rasulullah, dan kasih dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kita cinta kepada Allah, dan sehingga kita semua mati dalam iman dalam Allah khatimah di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah, 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 Allah.
tentang hukum-hukum. Kalau pesisah, kenakan-kenakan mengikalah wainah bagi Tuhan. Nah, katanya Tuhan kita ampun pun tidak. Memang betul-betul misalnya. Nabi pun amin, katanya. Tahu silahkan. Waktu di sini mengharap Allah Tuhan, jangan kira-kira berlaku begitu saja. Ambillah kesempatan, mohonlah kemampuan ke Allah. Kita doa ya Allah, kita berjumpa Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا Thank you.
berkata Al-Quran. Begitulah dari pembuluhan-pembuluhan rahimahullah. Berjemaah akan dapat keberkahan. Walaupun kita semain terawih di rumah, tapi kita juga semain terawih berjemaah. Kita dapat pahala berjumpah kali-kali. Jangan mahu nakutkan Allah terawih di masjid. Allah tak rumah pun boleh. Jangan. Memang boleh buat rumah. Tetapi kalau sahabat-sahabat, semua buat di masjid. Dan kita pernah nanti berulang kata pun melakukannya di masjid. Jadi kita hidupkan berjemaah. Karena berjemaah itu adalah rahmat Allah. Ada keberkahannya dan pahala yang berlipat kali ganda. Begitulah juga berjemaah Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik bagi kita dari Ramadan yang sudah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada semua dosa-dosa kita yang boleh dan yang boleh. Dan sesuai dengan berkatnya Ramadan tahun ini, Allah Ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hamba yang dikasihinya dan dimasihkan semua kita dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan tahun ini, Allah Ta'ala izinkan semua bakal-bakal rumah hari ini yang berangkat haji tahun ini. Pemurkasian yang ada kita dapat menggunakan haji kepada Allah. Semoga dengan berkat Ramadan tahun ini Allah murahkan rezeki kita yang halal yang terkasih. Dan disembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Penyakit anak istri kita, keluarga kita, tanpa anak kita yang berkir permohon doa dari kita. Semoga dengan berkat Ramadan tahun ini Allah malah tekankan dan istiqamahkan kita. Karena terus berterapi di dalam rumah Allah dan terus beribadah sampai di akhir malam Ramadan. Allah mahukan Ramadan. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa qul qul hadza wa